Pemirsa, akibat terus terjadi krisis air bersih di Kabupaten Muaro Jambi, warga Desa Sarangburung, Kecamatan Jambi Luar Kota terpaksa mengkonsumsi air Sungai Batanghari, termasuk untuk gunakan mandi dan mencuci, padahal air Sungai Batanghari dalam kondisi keruh. Inilah suasana pasir Sungai Batanghari yang mulai timbul akibat debit air sungai yang sangat berkurang akibat kemarau panjang di Kabupaten Muaro Jambi. Warga Desa Sarangburung, Kecamatan Jambi Luar Kota, setiap pagi dan sore terpaksa harus pergi ke sungai untuk mandi dan mencuci atau bahkan mengambil air Sungai Batanghari yang mulai keruh untuk dikonsumsi di rumah. Dari 3 dusun yang ada di Desa Sarangburung, Muaro Jambi, terdapat 14 RT yang mengalami krisis air bersih ekstrim, sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih di wilayah tersebut. Mayoritas sumur yang dimiliki warga Desa Sarangburung mengering. Akibatnya banyak warga terpaksa harus menggunakan air Sungai Batanghari untuk memenuhi kebutuhan air. Satu minggu lebih lah. Kalau ibu ini sudah hampir 1 bulan. Begitu. Kalau kami sumurnya baru sekitar 1 minggu. Ya. Terpaksa dari rumah juga jauh, kami pakai motor. Kalau airnya kering kan ini otomatis sumur sungainya kan juga agak surut kan. Kepala Desa Sarangburung, Muaro Jambi, Badrun mengatakan, kondisi krisis air bersih pada tahun ini memang terbilang ekstrim. Dari 3 dusun di Desa Sarangburung, Muaro Jambi, 2 dusun dalam kondisi sangat memprihatinkan. Warga tak berdaya menghadapi kekeringan yang melanda daerah tersebut. Maka dengan terpaksa warga menggunakan air sungai yang sudah mulai keruh, karena debit air Sungai Batanghari sudah mulai berkurang. Kalau untuk di Desa Sarangburung ada 3 dusun, 14 RT, yang paling berdampak itu di Dusun 1 atau Dusun Jambu, 5 RT. Terus di Dusun 2, Dusun Lemba ada sekitar 5 RT juga. Tapi kalau untuk kondisi mengambil air sekarang lebih banyak warga ke Sungai Batanghari. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.